Dekat ya nu? Oh, naiknya. Pesawat ya? Cilu biar betul tau tuh. Kita udah nyampe di, udah keluar ya? Iya, udah non menuju stasiun. Mau nyari apa namanya? Toko gitar. Kelihatannya cuma di situ nih, di belakang sono. Kayak keluar lagi cuma sono itu. Mungkin loh, baru pertama nih. Mijinya teman-teman ini kan masih keren ya mobilnya ya. Nah, pada gosong kok memang jalan. Masih yang di terakhir. Oh ya, foto dulu ya. Jadi kalian keluar di stasiun Ocarina Mijo langsung nyebrang aja jalan. Terus langsung disambut toko gitar berjejeran. Nih, ini juga sama. Ini berjejeran semua. Ini yang pisau nih ya. Di toko kedua harganya gimana nu? Mahal-mahal ya? Oh, yang toko kedua lumayan itu. Coba jelasin nih, baca Gibson harganya berapa? Ini yang di store di luar ini. Nah, ini Gibson Les Paul perform yang terbaru tahun 2019 ya nih. Beratnya berapa nuk ya ini? 3,5 kilo. Harganya berapa? 36.000 ya? Nanti 36 juta kalau kurs 100 berarti hampir 40 jutaan ya? Ini tipe yang baru Gibson Les Paul. Yang ini yang atasnya apa itu? Dibaca Gibson Custom Story Collection Les Paul yang mana teman? Yang ini. Oh, ini tahun 2007 bagus 3 kalau itu harganya 442 ya? 42 mah ini yang baru ini 2016 ini yang baru juga. Oh ya, 2016 Les Paul standar 2019 ini belum rilis di Asia tapi di sini udah ya. Ini cuci umang sengnya 3,69 kilo. Bisa buat usaha di rumah nih sekalian nyewa apa? Coba ini yang baru ini juga nih Les Paul klasik 2019 harganya cuci umang ya, atasnya yang murah ya seperti ini. Nah, atasnya juga new. Ini yang tahun berapa ya? Itu lebih keren lagi yang itu nih. Itu yang lama. Gak ada tahunnya ya. 1960, sudah tua sekali. Jadi ini mahal karena itu apa nah, punya sejarah lah. Sejarah historinya luar biasa. Mahal-mahal ya. Agak berarti agak murah di daerah kita ya. Nah, itu apa? Oh ya, itu gitar akustik ya. Ini teman saya mau lihat gitar akustik. Nah, berada di samping sana ya. Samping sana. Ini juga ada, no? Sedikit ada kok dalamnya. Masuk Big Boss Super Guitar Show. Nih, Big Boss. Coba masuk. Ini review itu ya. Oke.
casing harganya berapa nih kisar? 6 ribuan. 6 ribuan. 6 ribuan. Nanti 6 ribuan. Ini aman ya? Tinggi kirim. Oh, panas. Ini kisaran, oh ini murah-murah cuma 2 mangan 3 mang ya segini, model-modelnya gini ya, gak menarik ya. Lanjut tadi gitar akustik ada yang produksi dalam negeri juga ya? Ada ya, dari sama kita. Cina ya? Kaget juga ya, buat Indonesia sampai Jepang macam dulu yang, wah apa? Stand situ tadi, toko situ tadi rata-rata made in negara kita semua ada. Nah, kalau masih kedalam, mati dulu. Oke, itu dia review tempat kita di Jepang. Untuk kalian yang mencari gitar baru atau second, silakan datang ke Ochanomizu Station atau daerah Ochanomizu. Harganya relatif ya, Nu? Ada yang murah, ada yang mahal ya? Ah, murah. Kita udah di depan ini, ini mau aja membantu. Thanks for watching my channel. Saya Isan Jai, teman saya Mardika. Sebelum like, comment, dan subscribe, baca apa? Baca bismillah dulu. Biar? Biar 2019, yakin nikah. Yakin nikah. Amin. Amin. Kita udah lapar ya, mau cari kebab. Ini laparan nih. Tadi pagi cuma makan onigiri ya. Oke, sampai di sini dulu video kita. Bye bye.